Kita berangkat dari Jogja mulai pukul jam 6 pagi dan ini kita kesiangan juga, harusnya berangkat jam 5. Tapi syukurlah ini karena tidak ada kendala sama sekali dalam perjalanan. Kita juga tidak dapat macet sama sekali, jadi perjalanannya itu aman dan lancar sampai tujuan. Nah, pas lewat sini itu kita ketemu dengan lokasi Sungai Maron yang cukup terkenal di Pacitan itu loh. Tapi saat tidak berniat untuk turun sama sekali dan kita langsung lanjut perjalanan. Kita sudah sampai di sini, kita mau naik kapal dan satu orang
kita menuju ke Yeni yang sedang capek duduk di sebelah sana. Oke guys, tadi kita di seberang pantai sana, menyeberang dari sini lagi, dan kita mau ke spot atas, tapi ini jauh sekali. Di sana, di ujung atas sana. Duh, jauh sekali. Oh my god. Bisa kah? Bisa. Ini demi kalian ini, please. Masih jauh sekali. Itu sebelah jurang. Ada tempat penitipan bujuk galak. Bujuk galak, pacar galak, pacar yang galak. Dan akhirnya kita sampai. Kita naik gitu. Dewasa 5.000, anak 3.000. Emang anak-anak suka naik, guys. Sudah sampai di atas ini dan kita berusaha naik. Guys, tepat di belakang saya ini adalah pulau-pulau yang ada di Pantai Kasab di Kabupaten Pacitan, dan ini bagus sekali, ini kayak Raja Ampat ya. Nih, seperti ini. Di sini saya sudah tiba di Gua Gong, dan kita akan trekking ke dalam. Kita tadi sudah parkir. Ini saya kasih tunjuk lokasi parkirnya. Ini ada situs geologi Gua Gong. Nah, kita ambil barang dulu karena tadi ada yang ketinggalan. Ini dia yang selalu saya bawa. Oke, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk. Selamat datang di Gua Gong Pacitan. Ini termasuk gua besar juga yang ada di Pacitan. Terus kita masuk lewat pintu sana. Selamat. Tapi goyang loh, Cel. Guys, kita di sini tapi gelap sekali ya guys. Mari kita masuk ke dalam. Jadi ini kondisi goanya, kita akan turun ke bawah. BTW ini karena kita datangnya weekdays, jadi memang literally goa ini kita yang jalan sendiri, gak ada orang sama sekali nih. Jadi perlu bawa senter ya guys.
Dan kayaknya kita nggak lama di dalam, karena di gua ini nggak boleh asal sembarang pegang dan asal sembarang ngambil apa yang ada di dalam. Dan ini trekkingnya cuma muter satu gua. Kita sudah back to pusat awal tadi kita datang sini. Oke. Ayo, betul kan? Di sini boleh. Baru kita naik ke atas. Dan sudah deh, kita udah selesai, kita udah sampai di ujung. Kita udah mau keluar lagi. Hai, gengs. Kita sudah tiba di pintu masuk tadi. Dan saya sudah lelah karena di sini banyak tangga, jadinya bikin kita terus trekking gitu. Tuh di luar sana. Ini udah depan gogongnya, guys. Akan masuk ke dalam. Berhubung ini panas, jadi kita masuk gua dulu pakai sandal. Oke. Keluar. Ini pintu masuk dan pintu keluarnya beda tuh. Kita keluar lewat sini. Mari kita turun tangga lagi. Lurus ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, guys. Semoga kamu suka.